Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi masyarakat Kota Singkawang. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Singkawang menginformasikan pada saat ini sedang dilaksanakannya operasi Ketupat Kapuas 2021 dimulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Singkawang untuk patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 dengan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas keluar rumah. Serta kami himbau juga untuk tidak mudik lebaran saat Idul Fitri guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Serta bagi masyarakat yang sedang berbelanja untuk memperhatikan jarak minimal 1,5 meter. Serta bagi pelaku usaha untuk memperhatikan pengunjung yang masuk berbelanja agar tidak terlalu berkerumun guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Serta kami juga mengimbau kepada masyarakat Kota Singkawang untuk selalu tertib berlalu lintas, membawa surat-surat saat berkendara, dan melengkapi perlengkapan kendaraan agar terciptanya kamsel pijar lantas di Kota Singkawang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih, selamat pagi.